What's up YouTube? Disebabkan aku tengok sebutan video yang lepas sangat meriah, kita sambung chapter yang seterusnya. Tapi sebelum tu kan, aku rasa macam bulan 1 ni, kalau korang tengok video ni pada bulan 1 lah. Aku rasa macam bulan ni kita dengar cerita pasal minyak hitam je lah kan. Boleh tak? Okay, roll the intro. Jadi masa ILSAC adalah International Lubricant Standardization and Approval Committee. Dan organisasi ni ditubuhkan pada tahun 1992. Fungsi organisasi ini adalah untuk mengklasifikasikan kumpulan minyak hitam dari GF1 hingga GF6. Paling rendah GF1, tapi video ni hanya akan fokus kepada GF3, GF4 dan GF5. Macam mana dengan GF6? GF6 ni buat masa ni masih dalam kajian, jadi tidak ada apa sebarang minyak hitam mempunyai label GF6. Untuk kepastian, semakin tinggi kumpulan minyak hitam tersebut, semakin cepat petrol, emission semakin bagus dan semakin tahan minyak hitam apabila dari sejuk ke panas dan panas ke sejuk. Korang kena ingat, ILSAC ni bekerjasama dengan API, American Petroleum Institute. Jadi kalau korang nak periksa sama ada minyak tu dalam kumpulan 3, 4 atau 5, korang kena periksa grade API dia. Okey, pertama sekali kumpulan minyak hitam GF3 dilancarkan pada tahun 2001. Kumpulan minyak hitam GF3 adalah sama dengan API SL. GF3 sepatutnya dah tak ada dekat minyak hitam, tapi sesetengah jenama minyak hitam masih ada guna kumpulan 3 sebab tak tahu, mungkin lagi murah kot. Jadi kalau korang tengok ada minyak hitam berlabel API SL tu, tu termasuk dalam kumpulan 3 lah. Okey, kita pergi ke kumpulan GF4. Dilancarkan pada tahun 2004, kualiti dan kelebihan adalah sama dengan API SM. Tapi ada penambahbaikan iaitu VIB Fuel Economy Test. Fungsi Fuel Economy Test dah terang-terang tulis dekat situ untuk penjimatan minyak. Secara ringkas, kumpulan 4 lebih jimat minyak petrol berbanding kumpulan 3. Minyak hitam kumpulan 4 mempunyai performance yang hampir sama dengan kumpulan 3 tapi lebih jimat minyak. Kumpulan 4 sudah tidak diiktiraf lagi pada tahun 2011. Yang terakhir, kumpulan GF5 dilancarkan pada tahun 2010. Kelebihan rider akan dapat kalau guna kumpulan 5 ni adalah ketahanan piston dan turbocharger pada suhu tinggi. Peningkatan penjimatan minyak dari kumpulan 3 dan 4. Pelepasan asap lebih baik, keserasian minyak dengan bahan enjin lebih baik dan ketahanan enjin dengan minyak etanol. Macam korang teka, GF5 sama grade dengan API SN. Antara jenama yang menggunakan kumpulan 5 adalah Motul, Liqui-Moly, Castrol dan Bel-Ray. Ah, aku tak sangka doh. Kena baca berpuluh-puluh data sheet nak buat video ni. Jadi macam aku kata dekat video yang pertama, siapa-siapa yang tak tengok, pergi tengok. Jenama tak berapa penting sangat dekat motor kacai, tapi semua tu pilihan korang lah. Kalau korang nak beli grade paling tinggi ke, sebab harga lebih kurang je. Tapi yang sakitnya kena buat homework sikit lah kalau nak beli minyak hitam betul-betul power. Jadi sampai sini je lah video ni. Jumpa ada di video seterusnya.